Iya. Iya. Dur ke sini kok ae, lebar dibuka. Kok ketambahane kok. Paju. Bareng ngene di sini. Wedi kok ketambahane. Motor sepak. Kumpul. Melimpah yang dari atas. Iya, ana jerone karo. Black night teh. Sudah mulai kelihatan untuk debit air yang keluar dari river outlet. Kawan-kawan, kalau kita melihat di sisi kiri dari saya, ini adalah aliran river outlet yang dulu
yang mana river outlet adalah pintu yang paling dasar, yang paling bawah. Posisinya itu di bawah sangat kiri dari sedikit. Fungsi utama dari river outlet adalah untuk membuang sedimen yang paling bawah di permukaan dan di permukaan. Jadi pada saat perawatan sekaligus pemeriksaan dan sekaligus juga membuang outlet atau membuang sedimen yang ada di waduk Tenggulu. Dengan tujuan yang utama adalah agar usia dari waduk Tenggulu itu sesuai dengan target yang direncanakan. Dilihat dari atas bendungan, tampak seakan-akan arah aliran justru ke hulu. Itu dikarenakan tekanan dari river outlet yang di dasar itu besar sehingga menimbulkan gelembung-gelembung atau gelembung air. Jadi seakan-akan di permukaan mengarah ke hulu.